Oke, kembali lagi di sini bersama Debrick Channel. Kali ini saya mau ke pasar UD PSB Jaya ya, yang ada di Map Sumatera. Untuk rutenya sendiri ini dari Palembang ya menuju ke Jambi. Buat kalian yang pengen tahu tempatnya di mana ya, baiknya disimak aja videonya, jangan di skip-skip ya. Oke, jadi nanti kalian tahu tempatnya di mana ya. Oke, mau loading map pertama nih ya. Nah, ini dia sudah sampai di pangkalan balai ya. Dari sini masih satu loadingan lagi. Oke, kita gas terus aja. Untuk cara pemasangan sendiri nanti ada di dalam video ini ya. Buat kalian yang pengen tahu bagaimana saya memasang atau menambahkan pasangan sendiri menggunakan APK Set Receiver, baiknya nanti disimak aja videonya ya, jangan skip-skip. Jadi nanti kalian tahu bagaimana memasang yang benar ya, jadi nanti anti gagal ya. Oke, sudah mau loading map kedua dan ini dia ya, kita sudah sampai di loadingan yang kedua. Dari sini masih jauh ya, wis. Nanti kita lurus terus aja sampai ketemu perempatan. Nah, ini dia perempatannya yang ada menara ya. Di sini juga ada jalan itu ya. Dari sini kita belok ke kiri ya. Loh, ini angkot halangin lagi. Oke, kita belok ke kiri ya. Oke, dari sini kita lurus terus aja ya. Ini sampai ketemu jalan nikung-nikung begini. Sampai ketemu nanti di depan ada pertigaan ya. Oke, kita salip. Nah, ini dia ya, di depan sini ada pertigaan ya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke dalamnya. Nah, itu sudah kelihatan ya UD pasarnya. Oke, sebelum kita masuk, kita pasang dulu yuk. Untuk caranya bagaimana, yuk langsung aja kita ke TKP Set Receiver-nya ya. Oke, jadi yang pertama itu kalian harus download dulu, jadi file koordinatnya sudah download, langsung aja kita klik ekstrak di sini ya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai ya. Nah, ini dia yang di atas ya. Nah, di sini ada yang versi HD dan versi sedang ya. Nanti kalian pilih sendiri aja. Oke, langsung aja kita pasang, klik memori perangkat ya, lalu ke Android, lalu ke OBB, lalu ke Chameleon-nya. Ini OBB-nya diklik aja, lalu pilih lihat ya, aset, bin, data, lalu klik tanda titik 3 ini di atas. Kalau sudah pilih tambah, lalu tambahkan berkas. Nanti kalian cari file-nya kalian simpan di mana. Kalau saya tadi di folder download ya. Ini dia yang di atas ya, saya pilih yang sedang aja. Oke, kita klik aja dua-duanya. Kalau sudah, klik tulisan tambah ini ya. Nah, nanti dia akan menambahkan otomatis seperti ini ya, ditunggu sampai 100% untuk pemasangannya ya. Oke, iya sudah 100%, langsung aja kita kembali ke gamenya. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara saya memasang markasnya sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ya, ada apa aja di dalam sini. Nah, di sini ada animasi perang ya. Nah, itu dia. Oke, ada Pak Mulyono ya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Di sini kita belok ke kiri aja ya, langsung. Nah, di sini ada pasar ya. Di sana banyak yang jualan baju-baju juga. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Di sini ada masjid juga ya. Oke, mentok, kita belok ke kiri ya. Nah, di sini ada bengkel truk dan juga ini ada yang jualan sapi juga ya, Pak Mulyono jualan sapi. Oke, kita lanjut ya, kita keluar dari sini ya. Nah, di sini juga banyak ya yang jualan tuh. Di sini juga ada parkir bus dan juga truk juga ada ya, motor, mobil pribadi. Oh, jadi lengkap ya di sini. Nah, kita berhenti di sini ya. Kita lihat ya dari ketinggian seperti apa penampakannya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, sekian dulu aja dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti video terbaru dari saya. Oke, terima kasih.